Halo guys, welcome back again di channel Kita Gaming. Kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian tentang new Wishing kostum terbaru. Kostumnya bagus banget, apalagi buat cowok ataupun cewek. Jadi kostumnya kayak knight-knight gitu, ada kayak jubah di belakangnya gitu ya. Kayak apa sayap wing gitulah ya. Itu bagus banget kostumnya, guys. Dan efeknya lumayan bagus buat High Wizard ataupun juga Sage sih kalau aku lihat ya. Oke, seperti apa kostumnya? Langsung aja kita lihat ya di sini. Nah, kita mau bahas dari atas dulu ya, kepala. Jadi kepalanya itu namanya Knight Crown ya. Pokoknya crown gitu deh aku lihat ya di deskripsinya. Dia tuh naikin melee physical damage 3%, STR 4, INT 4, Fit 4 dan juga Hit plus 3, guys. Jadi untuk kepalanya namanya crown gitu ya. Kayak gini nih tuh kepalanya. Terus di mukanya ada yang namanya chessboard. Nah, ini nih. Roman chessboard gini. Ini mukanya nih. Nah, ini Roman chessboard ini bagus banget buat paladin, guys. Fit plus 6 ya. HP plus 7%, gila banget kan? Max SP 5%. Nah, buat monk juga buat nyari max SP ini juga gede banget. Dan ada HP recovery 7%. Tapi ini mukanya lebih bagus buat paladin ya. Terus kita lanjut ke backwear. Backwearnya itu namanya chess gitu, kayak chess kuda gitu ya, kuda. Ntar mana sih kuda? Patung kuda buat ini biasa. Kok aneh nggak ada? Nah, ini dia nih. Knight seal ini dia nih. Kayak gini backwearnya. Opsinya tuh defense 16, attack 2,5%, attack 2,5%, terus ada dex plus 4, movement speed 3%, ignore defense 4%, ignore magic defense 4%. Jika defense plus 10, your attack has 2% chance to bleed the enemy. It's related to luck and agi enemy. Plus 12, physical damage and magic damage increased by 5% to enemies in bleed. Jadi ada efek bleeding terus ditambahin dengan revenge plus 12 nya efek bleeding buat nambahin damage kita ya. Kalau backwearnya sih menurutku sih nggak terlalu bagus-bagus banget ya. Yang lumayan tuh bajunya tuh namanya ini Knight Attire nih. Opsinya ini attack 3,5, attack 3,5%, agi plus 3 ya kan, fixed casting time minus 3%, physical damage reduction 3%, magic damage reduction 3%. Terus damage to earth monster. Nah, ini jarang banget kan damage to earth monster, guys. Ya, ini lumayan banget. Terus earth property damage reduction 5% when using skill there is 5% chance that the defense and the magic defense of the enemy target is reduction. Jadi kayak defense reduction ke musuh sekitarnya 5% ya. Selama 5 detik. Nah, jadi setnya tuh kayak gini, guys. Keren kan setnya nih? Kalau menurutku sih keren banget nih setnya. Ada kayak jubahnya di belakangnya gini tuh, merah-merah. Ini yang bakal bagus banget sih. Ya. Oke deh guys, jadi segitu aja tentang new Wishing kostum terbaru yang bakal keluar pada tanggal 21. Kalau menurut kalian bagus kan bisa gacha ya. Tapi kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian suka kayak kostumnya bentuknya bagus ya wajib diambil sih. Namanya kita main RO itu kita harus pentingin kostum juga, bukan statusnya. Oke? Kalau ada yang mau nanya langsung aja komen di bawah guys. Oke? Jangan lupa di komen, like dan subscribe ya. See you next video guys. Bye bye.